Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dan keluarga dalam kondisi terbaik dan dilancarkan rezekinya. Ini ber... Jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat animasi subscribe seperti pada opening video di awal tadi. Caranya gimana? Mudah banget teman-teman. Kita bisa buat pakai banyak aplikasi. Contohnya seperti Premiere Pro, Adobe After Effects, Filmora, dan Keymaster. Tapi untuk kali ini kita akan coba pakai Filmora. Oke, sambil basa-basi kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini aku menggunakan aplikasi Wondershare Filmora ya. Di sini udah aku siapkan animasi subscribe dan screennya dan foto. Di sini bisa pakai foto maupun pakai logo channel kalian ya. Sebenarnya ini menggunakan Wondershare 10 atau 9 atau 8 itu nggak masalah ya, sama aja ya. Karena di sini editannya nggak menggunakan yang berbayar atau yang premium, yang standar-standar aja, yang basic-basic aja. Oke, pertama kita langsung tarik aja ke timeline. Pakai 25 fps biar nggak terlalu berat. Lalu kita play dulu. Seperti ini animasinya. Oke, kita atur gimana akan memasukkan foto. Ya, dari sini ya. Kita masukkan foto atau logo kalian di sini. Lalu kita pakai animasi yang dari dalam keluar gitu ya. Zoom in ya. Nah, seperti itu. Kita atur posisinya dari sini. Jadi dari yang kecil ke pengecil ini sampai ke besar. Nah, yang kecilan lagi fotonya. Ini kalau udah mentok besar berarti segini ya. Oke, kita kecilin lagi. Ini fotonya jangan sampai melebihi lingkaran ini ya, karena nanti masih ada animasi yang berjalan, masih yang bergerak lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, ini masih kurang pas, gue turunin dikit. Oke, ini kita bentokin dulu sampai ke grand screen sini. Kita buat tulisan nama channel dan atau logo channel kita di sini. Kita mulai nulisnya dari sini. Oke, dari sini. Pakai title ini. Kita tulis nama channel. Di sini dicoba menggunakan warna hitam ya. Bebas, ini terserah kalian mau warna apa aja. Di sini aku mencontohkan untuk menggunakan warna hitam ya. Kita geser, kita pasin dulu, kasih spasinya 2. Oke. Lalu tulisan bawahnya kita tulis konten creator. Nah, kita warnain hitam juga. Di sini tulisan bawahnya aku ganti dengan yang Mistral, biasanya yang miring-miring gitu ya. Oke. Mistral. Kita kasih tiket. Oh, sudah jelas ya. Oh, ini pakai yang ini aja deh. Oke. Kita play dulu. Ini sebenarnya bebas ya, terserah, sesuaikan aja keinginan kalian masing-masing. Ini masih terlalu besar, kita kecil lagi. 32 lah ya. Dan kreatornya juga kita kecilin, jadi 22 aja. Ya, segini. Oke, kita play. Ya, cakep. Oke, kalau sudah selesai, kita tinggal ekspor saja. Kita ekspor, kita namakan animasi subscribe. Kita settingannya 980, ini 30,
ini 10.000 aja cukup ya, ini 32 320 KB. Oke, kita ekspor dan hasilnya seperti ini. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan sharing bagaimana caranya mengaplikasikan animasi green screen ini ke dalam video. Ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan, tulis dan ketik di kolom komentar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, biar YouTube subscribe kalian terlihat menarik seperti profesional. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten tutorial menarik dari channel ini. Terima kasih. Saya Lens Project. See you next video.